Suami isteri bergaduh terlalu lama? Jom check it out. Welcome to Kak Oya's channel called Kak Oya Fabulous. Bergaduh suami isteri, jangan terlalu lama. Okey, hari ini adalah tajuk Kak Oya untuk Kak Oya share dengan korang pendapat Kak Oya, sembang santai Kak Oya tentang isu ni. Okey, isu ni memang rata-rata Kak Oya baca, yang Kak Oya dengar, isu ni akan jadi besar kalau kita tak buat sesuatu. Kalau kita buat benda ni jadi panjang, benda ni akan jadi worse. So, hari ni Kak Oya nak share dengan korang, bergaduh suami isteri tu normal. Itu adalah asam garam rumah tangga bila kita bina perhubungan rumah tangga. Itu normal. Tapi, kalau boleh jangan terlalu lama. Kalau bergaduh setakat kecil-kecil, benda-benda kecil-kecil, cepat-cepatlah korang baik. Cepat-cepat kita baik. Jangan sebab kesalahan yang hanya satu atau dua kali kesalahan yang kecil, kita perbesar-besarkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan pun ada. Sampai tak bercakap, buat tak tahu, walhal duduk satu rumah, tak bertegur sapa, memaling muka, tidur pun seorang tidur luar, seorang tidur dalam. Jumpa dalam rumah pun buat tak tahu, buat tak nampak. Kadang-kadang sampai tak masak. Kalau si isteri tu bergaduh, tak masak, anak-anak tak uruskan, sebab ego punya pasal. Masing-masing ego, tak bertegur suapa kan. Yang paling teruk sekali adalah peli memeli di social media. So benda-benda macam tu jangan korang, don't ever korang buat sampai peli memeli dekat social media. Sebab itu akan menjadi worse, bukan jadi elok. Dan korang buka aib korang sendiri, buka pekung korang sendiri. Kalau korang semua benda korang gaduh je up dekat social media, semua pula dekat WhatsApp, dekat Facebook, semua korang share, tak boleh guys. Sebab benda tu akan buka aib korang sendiri. Malu, malu sangat. Macam Kak Oya, Kak Oya just nak share satu story ni. Customer Kak Oya, dia share dengan Kak Oya masalah dan kekesalan dia terhadap suami dia. Suami dia ada perempuan simpanan, ada affair dah berbulan-bulan lamanya. Pap kantoi dengan customer Kak Oya ni. So the wife dapat tahu yang suami dia ada affair. Mereka memang bergaduh gila-gila, kau-kau. Perempuan mana yang sanggup terima kalau suami dia ada affair kan? Tapi sebenarnya Kak Oya nak cerita kat sini, dia cerita dengan Kak Oya yang suami dia dah betul-betul menyesal. Dah betul-betul menyesal dan cuba untuk berubah. Tapi customer Kak Oya ni tolak bulat-bulat setiap kali suami dia nak cuba berbaik dengan dia. Memang dia elak je, elak. Kalau boleh, benda tu makin lama makin panjang, makin dia makan hari sampai berbulan-bulan lamanya. Customer Kak Oya tu share, memang Kak Oya rasa macam, Kak Oya cakap dengan dia, dia cakap dengan Kak Oya, cakap dia jangan buat macam ni. Tapi dia cakap dengan Kak Oya, Kak Oya tak boleh lah, saya tak boleh terima suami saya. Dia cakap nak terima rasa sakit tu tak habis lagi, dia cakap. Sakit tu tak habis lagi, customer Kak Oya tercakap. Sedangkan dia kata bukan senang Kak Oya nak terima benda-benda ni. Sebab Kak Oya tak rasa apa yang saya rasa, dia share dengan Kak Oya. So Kak Oya cakap dengan dia, Kak Oya nasihat dekat dia, yang benda-benda macam ni adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji you, mungkin ada sebab. Kak Oya cakap dengan dia, you kena terima dan reda, mungkin ada hikmah di sebalik kejadian. Sebab Kak Oya cakap dengan dia, apa yang Allah bagi tu mesti ada sebab, mesti ada reason. Suami pun dah menyesal kan. Apa kata you bagi
dia give him one last good chance kau cakap dengan dia. Tapi dia tetap ego dia, dia tetap dengan pendirian dia, dia tak nak, dia tak hiraukan apa yang kau cakap. Dia kata dia tetap buat. Dia still kau dah nasihatkan dia jangan buat macam tu macam ni, tapi dia cakap dia tetap dengan ego dia sendiri, kan? Dia share dengan Kok Ya, dia tak hiraukan suami dia. Dia tetap tak buat benda-benda rutin sebagai seorang isteri, tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebab dia sakit hati punya pasal. Dia memang tak hiraukan suami dia makan, minum, anak-anak. Anak dia 2 orang, so dia tak hiraukan langsung makan, minum, apa tempat tidur. Sampaikan suami dia memang ada intention nak berbaik dengan isteri dia. Sampaikan suami dia memang pergi kerja, balik kerja memang ambil isteri dia. Sampai sanggup tunggu dekat bawah. Korang just imagine lama dia memang saja buat macam tu. Kadang-kadang masak pun dia cakap dengan Kak Oya. Masak pun dia peduli apa. Ada garam ke, masin ke, pedas ke, dia peduli. Memang dia peduli apa. Memang suami dia tu memang... memang dia ada buat jahat, dia ada affair, tapi suami dia dah berubah. Sampaikan suami dia sanggup tak pernah beralah tau suami dia. Dia cerita dengan kau, ya, suami dia tak pernah beralah. Ajak pergi holiday, nak minta maaf punya pasal, kan. Ajak pergi holiday, beli something, sebab suami dia tu jenis bekerja, berkejaya, gaji besar juga. So ajak pergi holiday, bagi hadiah, bagi tu, bagi ni, sebab nak tarik intention dekat customer kau yang ni lah. Dia nak pujuk, pujuk punya pasal, kan. Macam-macam suami dia buat. Kadang-kadang sampai, sebab suami dia memang tak pernah give up dengan customer kau yang ni. Sampaikan kalau nak pergi ambil dia pergi balik kerja ke atau pergi kerja ke, dia memang saja lengah-lengahkan masa. Dia memang lagi borak-borak dengan kawan office dia walaupun dah habis kerja, dia biar suami dia tunggu kat bawah. Dia buat je benda apa, dia buat borak dengan kawan sampailah pukul berapa, berjam-jam. Habis kerja pukul 5, sampai tu pukul 6, pukul 7. 7, 7.30, pukul 8 baru dia turun. Korang just imagine. Sebab dia marah punya pasal, dalam mindset dia, bagi dia suami dia jahat, suami dia tipu dia, suami dia mempermainkan dia. Itu dalam perasaan dia lah. Dia cakap dengan Kak Oya, dia memang tak boleh terima langsung. Lepas tu satu hari, nak dipendekkan cerita, dia message dengan Kak Oya. Dia cakap, Kak, suami dia dah meninggal. Ya Allah, na'uzubillah. Bila Kak Oya dengar tu, luruh jantung Kak Oya. Lepas tu Dia tinggalkan saya dengan 2 anak. Suami dia meninggal kerana aksiden. Nak dijadikan cerita. Cerita customer Kak Oya ni, kan. Kak Oya rasa macam, masa baca tu Kak Oya luruh jantung Kak Oya. Ya Allah, ya Tuhan tu, kalau benda ni terjadi dekat aku, na'uzubillah min zalik. Lepas tu dia cakap dengan Kak Oya, dia menyesal. Panjang lebar lah dia tulis. Dia menyesal tak sudah. Dia terkilan sangat-sangat. Dia rindu gila-gila. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Benda-benda macam ni, Kak Oya cakap dengan dia, Jangan lekang berhenti berdoa untuk suami. Minta doa, buat sembahyang taubat, minta ampun, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sembahyang taubat, kita tak putus-putus doa. Kak Oya cakap dengan dia, doa untuk suami, sebab dia cakap dengan Kak Oya dia rindu sangat-sangat dengan suami dia. Walaupun suami dia dah menyesal sekarang, dia cakap dia rindu sangat dengan suami dia. Ya, memang suami dia ada affair dengan perempuan lain, tapi dia dah berubah. Saya menyesal, Kak. Sekarang saya dah rindu dengan suami saya. Bila dia tak ada, sakit sangat rasa dalam hati ni. Dia cakap rindu nak. Kak Oya rasa touching tau. Dia cakap walaupun benda tu tak jadi dekat Oya, dekat Kak Oya, tapi Kak Oya imagine kalau benda tu jadi. Ya Allah, na'uzubillah min zalik. Dia cakap dia rindu gila, rindu nak peluk suami dia, rindu nak makan bersama, menyesal sangat-sangat, dia cakap. Ni Kak Oya cakap tu pun meremang. So dia flashback apa yang suami dia buat
sebab nak minta maaf punya bahasa. Dia fikir balik, dia nangis. Dengan nangis gila-gila dia cakap dengan Kok Ya. Dia menyesal gila-gila. Sangat menyesal. Sebab that's why Kok Ya cakap. Jadi benda-benda macam ni korang fikir balik. Fikir berbaik. Jangan sebab benda kecil kita nak gaduh terlalu lama. Jangan gaduh lama-lama. Buang ego. Suami ke isteri ke, buang ego. Tengok hadapan, flashback balik all the good things yang korang hadapi bersama-sama, suami ataupun isteri. Apa yang suami kita buat, apa yang isteri kita buat. Tengok balik, flashback balik benda-benda yang sweet-sweet yang kita suami isteri hadapi bersama-sama. Jangan ego. Letakkan ke tepi ego korang. Termasuk diri Kak Oya. Jangan gaduh terlalu lama. Benda-benda macam ni. Macam story customer Kak Oya kan. Benda-benda macam ni. At the end of the day. Menyesal kemudian hari. Tak ada gunanya. Sebab tu. Kita kalau Kak Oya cakap. Benda-benda macam ni lah. Takut tau. Sebab. Kita tak pernah tahu bila Allah nak menjemput kita. Tak kisahlah kita suami ke isteri. Kita tak tahu bila masa Allah nak jemput kita. Bila-bila masa saja. Kadang-kadang umur pun kita tak tahu kan. Nyawa kita tertulis. Tak kisahlah kadang waktu tidur pun kita boleh meninggal. So, kalau kita dalam perhubungan suami isteri ni kalau boleh jangan terlalu lama. Setiap manusia kan memang ada kurangnya. Perfect. Suami isteri. That's why kita dalam Islam kita berkahwin. Setiap pasangan ada buruk baiknya, ada kurangnya. Kita saling melengkapi each other. Memang kita kena apa? Buka hati kita walaupun benda tu sukar nak diterima, kita kena buka pintu hati kita untuk memaafkan. Sebab Allah, Nabi pun memaafkan umat ini kan Allah. Allah memang sangat pemaaf, maha pemaaf. Ini kan kita sebagai manusia biasa macam Allah, walaupun kita buat macam mana jahat sekalipun, tapi Allah tetap maafkan kita kan. So begitu juga dengan kita, walaupun kita sebagai manusia biasa, kita kena memaafkan. So benda-benda macam ni jangan terlalu lama, okey? Sebab kalau menyesal tak sudah guys. So Kak Oya rasa dengan topik Kak Oya ni, Kak Oya harap memberi manfaat kepada diri Kak Oya juga. Self reminder untuk diri Kak Oya juga. Kalau Kak Oya bergaduh, Kak Oya tak nak bergaduh lama-lama. Itu Kak Oya tekankan kat diri Kak Oya. Kak Oya ingatkan dekat diri Kak Oya juga. So kalau anda rasa video Kak Oya kali ini memberi manfaat kepada anda semua, jangan lupa like, share and comment. Tinggalkan jejak kesan anda di bahagian komen Kak Oya di bawah. Lepas tu, jangan lupa tonton video Kak Oya ni sampai habis. Jangan skip tau. Syahan Kak Oya, support Kak Oya, okay? So, itu sahaja Kak Oya punya bebelan hari ni. Semoga sangat memberi manfaat dekat anda semua. So, Kak Oya rasa macam sedih sangat video topik yang Kak Oya nak sharekan hari ni. Hargailah pasangan anda sebelum terlambat, okay? Jangan lupa tagline Kak Oya, kerana dirimu begitu berharga. Bye semua. Assalamualaikum.